Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Gimana tadi Kak? Harusnya ini yang diangkat dong. Bukan badan yang turun. Kalau ini kan berat mas. Nah kalau ini kan malu mas. Bener. Gue nungguin telepon dari si Mentik, dia gak ngabarin gua. Ya Pak Dika telepon aja langsung. Lah gua belum minta nomornya. Lah lu gimana sih? Gua juga belum ngasih nomor telepon gua ke dia, gimana ya? Lah cuma ya ngapain nunggu telepon orang dia belum terima telepon Pak Dika? Lupa gua main turunin dia ke lapangan gitu. Ini orang bener-bener dah. Bapak pada lihat Mentik gak? Mentik lagi itu, lagi beli pulsa di Cipali apa katanya? Bercanda, yang ini bercanda. Yang bercanda, nih serius nih. Di mana Mentik? Lagi nyari angin. Di sini ada kipasnya doang, nggak ada angin, nanti cari sama dia. Gerah. Yang bener apa jangan pada bercanda, bahaya. Ini kali mana Mentik? Mentik lagi benerin busi. Isinya Pak Dika? Iya, busi itu. Benerin busi. Aduh, kan saya bilang jangan disuruh-suruh. Gimana sih? Enggak keluar bentar doang. Iya, keluar doang. Aduh, gimana ini dia? Aduh. Ya elah gak mungkin. Coba tunggu di kantin, tunggu di kantin. Kantin. Ya. Kita udah balik. Ya. Aduh. Coba cari dulu di kantin. Aduh. Sama Andika. Aduh. Aduh sama Pak Andika. Balik dong. Dia yang bonyok. Tapi lo ngomong-ngomong dapat informasi gak? Dapat. Aku dapat informasi, tapi aku gak tahu. Apa? Dia itu cewek apa cowok? Oh, informasinya terus? Dia ada di sebuah apartemen. Gak diapa-apain lo. Gua butuh informasi lebih spesifik. Kalau misalnya apartemen, nanti gua bisa kirim orang datang ke sana untuk memantau. Cuman gua perlu nama apartemennya, kamar berapa, lantai berapa. Lu harus turun lagi ke lapangan. Betul. Ya, aku mau berhenti aja Pak Dika. Jangan berhenti. Tahan. Jangan berhenti. Segmen lagi 2 segmen. Jangan berhenti tiba-tiba. Kenapa emang runtun tertabrakan? Iya sih, itu beda di jalanan itu. Ya. Mentik, maaf ya aku bukan enggak mau gantiin kamu, tapi ini pekerjaan khusus laki-laki, informan. Kenapa? Informan. Iya, informan. Iya, informan. Ya benar. Sariawan juga enggak boleh sariawati itu. Iya. Ya. Tapi kamu sadar enggak? Seorang informan itu cuma butuh huruf N. Karena kalau enggak ada huruf N, jadi furniture. Depannya TV LG. Informasinya baru sebatas tinggal di apartemen, tapi kan kita nggak tahu. Tapi resikonya kayak gini Pak Dika. Resiko. Nggak cocok no, harus dinaikin. Aku mau nendak, mau keluar. Serius mau sekarang dinaikinnya, ayo. Ya, ngapain? Harganya kan, saya. Ya kan urusan apa sambil tolak pinggang lo? Laskar banget lo kayaknya. Lo minta bonus berapa? Ya 75% lah dari harga kemarin lah. 75%? Ya. Tapi lo dapet spesifik namanya, gak cuman inisial, anak buahnya siapa aja, dia tinggal di lantai berapa, kamar berapa, semuanya gue harus dapet. Oke, nanti tak usahain semuanya. Tapi jangan sampai Bu Ayu udah tahu juga ya. Ya. Dia panik banget tadi nyariin kamu. Bilang-bilang, Ayu panik nyariin kamu. Lu bener katanya kalau panik suka bongkar tiang listrik. Enggak dong. Itu kata saudara lu tadi. Gimana semuanya? Ada perkembangan? Tentang yang itu yang... Turun dulu baru nanya. Kadang-kadang gitu, kalau udah di atas suka lupa turun. Iya. Ngapain salaman semua, satu aja. Kenapa matanya bintitan seperti itu? Itu tahu-tahu digeruduk saya. Dia dipukul orang tidak dikenal, Mandan. Lah kenalan dong. Gimana sih? Bener juga ya. Supaya gak selek, ya kan? Kita tahu. Gak kenalan sih. Kalau kenalan pasti gak bakal dipukul. Orang kita kenalan baik-baik. Bener juga. Ini kalau kata gue mendingan dia yang kita pukulin. Kata gue juga begitu. Ya. Komandan, tapi ya. Berhubung dia tadi ketahuan sama anak buahnya. Ini. Mungkin ada yang serundung. Pengenan banget anaknya. Ya dipanggil. Tidak ketahuan dengan masukan yang lain. Iya, maksudnya dia minta tambahan naik budget. Saya
gampang kalau soal naik budget. Tapi satu, saya pengen tes kejujuran dulu. Boleh. Coba dong, alat kamu. Yuk, Dik, keluarin, Dik. Apa sih? Pak Dika punya alatnya? Ini alatnya. Ada. Harusnya aku belum tahu. Belum tahu? Belum. Nah, coba. Bel deh. Jadi nanti begitu lu ngeluarin statement, ini lu tarik. Kalau ke kanan artinya jujur, okay. Kalau ke kiri artinya bohong. Bohong. Suami aku cinta banget sama aku apa adanya. Tarik. Ah, cinta kan? Ah, cinta, benar. Gua pinjam sini. Iya, kapan lagi ngerasain tol. Ya, tanya lagi. Aku tanya. Ya. Suami aku kasih semua uangnya buat aku. Kemudian, ya. Ini kan kasus masalah saya. Harus selesaiin baik-baik deh. Saya nggak tahu siapa. Inisialnya juga saya nggak paham. Makanya kita orangnya siapa. Yang nungguin si Indonesia nih. Kanan, kiri, muter. Kasih ke depan, kasih ke belakang. Kasih ke kiri, kasih muter. Oke. Terus bang. Aduh. Kenapa sih, Bu? Ya. Gerakannya gimana sih? Aduh. Aduh. Bagian senam di pipin jenglot. Eh? Tenang aja. Ibu-ibu ikutin saya ya. Hei, bagus. Bagus. Satu, dua. Putar. Hei, oke. Pak Wendy. Aduh, kok kamu bisa sih tetap seger kayak gitu? Aku gerah banget ini. Panas. Tuh, lihat tuh sampai keringetan tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Gimana sih? Kamu keringetan? Ya, capek. Ya. Mau yang dingin? Mau. Mau yang segar? Mau. Nutrisari. Harap. Sari hadir. Tahan dulu. Tara gitu. Tara. Apa apa? Sini udah. Kenapa? Nutrisari hadir untukmu, Nutrisari hadir untukmu. Nih, Pawe, Nutrisarinya. Pakai baterai nih ini. Udah mau habis kayaknya nih. Nih. Oh. Nih. Oh iya, kan kita punya Nutrisari isotonik. Yoi. Lupa terus ya. Kalau lagi gerak, keringetan yang minum ini Nutrisari Isotonik. Let's go, ikut aku. Ayo, 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 ayo. Baik banget sih aku dibuatin. Ini buat kamu. Kasih ini. Segar, enak. Nutrisari Isotonik emang paling pas kalau lagi keringetan kayak gini. Iya laki, Nutrisari Isotonik itu loh wajib kudu selalu diminum buat ganti cairan tubuh yang hilang waktu olahraga atau aktivitas keringetan lainnya. Tapi aku setuju bener banget, apalagi ditambah es batu kayak gini. Segernya nampol. Bener. Seger banget. Bener, tapi hati-hati juga ya, sama es batu. Kenapa? Susah dikasih tahu. Ah, batu. Tapi kamu tahu kan, Nutrisari Isotonik ini juga bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C tiap hari. Betul, walaupun aku pendek, tapi Nutrisari tinggi vitamin D. Pokoknya fix banget harus stok Nutrisari Isotonik setiap hari di rumah buat minum tiap kali olahraga. Nah, nanti aku kasih deh buat stok kamu di rumah, ya. Nutrisari Isotonik ada di warung, di Starling, terus juga di kantin atau bisa pesan online. Dan juga Nutrisari Isotonik udah ada di mana-mana. Nah, oke kalau begitu deh. Ya, tapi maaf ya bukannya nolak. Cuman kan aku cuma pengen biar kita... Gak apa-apa, gak apa-apa. It's okay.
Yang penting kamu selalu ingat, kalau lagi olahraga atau keringetan, Nutrisari, Nutrisari, setiap hari, Nutrisari. Kok acak-acakan tadi? Kok acak-acakan? Maaf, gue habis ngelawan anak buahnya tadi, gue ngadepin 5 orang sekaligus. Saya ingat jurus yang dikasih sama komandan. Yang mana? Waktu satu nyekek gue, tangan kanan gue dipegang. Pegang. Gak pernah gue kasih tau dulu kan? Gue ingat dong caranya komandan gue ingat. Gimana? Ah, jurusnya komandan nih. Terus? Ya Allah, tolong ya Allah. Pasrah. Kenapa? Pedes banget. Balado. Balado. Random lu ya. Orang lagi sini tiba-tiba nulis gituan. Balado. Kalau Gaby. Pakai go. Ogin. Bi. Ba. Ba Kasrobi. Gabi. Ayu. Alif patah. Ya dumayu. Ayu. Kamu jangan banyak cari-cari alasan lagi. Sudah kita tutup sekarang. Kamu tidak bisa kemana-mana. Kan dia masih bisa. Ini masih bisa. Ngablak itu. Ngablak. Ini masih bisa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh